Satu, dua, tiga. OMG Bestie. Para kambing bersaing ketat adu kecepatan berlari tuh. Yep, tradisi karapan kambing ini gak kalah seru ya dengan karapan sapi yang lebih hits. Karapan kambing yang digelar di lapangan Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur ini diikuti oleh ratusan peserta. Pesertanya dari Kabupaten Lumajang, Jember, dan Probolinggo. Nah, mereka harus sampai di garis finish sepanjang 200 meter. Kambing yang tercepatlah yang jadi pemenangnya. Uniknya, suara gemerincing kaleng yang diikat di ekor kambing dan juga kantong plastik ini katanya bikin kambing berlari kencang loh. OMG. Oh iya, peserta juga punya persiapan khusus nih sebelum bertanding. Seperti memandikan kambing dan juga ngasih minuman. Minumannya juga gak kaleng-kaleng bestie, berupa jamu campuran telur, kunyit, dan juga madu. Wih, sama gak tuh sama obat kuat kamu bestie? Ya dari jauh-jauh hari itu latihan. Latihan rutin sama ya jamu rutin. Untuk latihannya apa saja Pak? Latihan ya setiap pagi itu ya lari-lari lah. Setiap pagi nanti seminggu sekali itu ya ngetren. Kalau untuk jamunya apa saja Pak? Jamu itu ya cuma kayak kunir, kunci gitu aja sama telur. Apa harapannya mengikuti kerapan kamu? Ya harapannya itu ya untuk apa ya, kedepannya itu harga kambing lebih tinggi lah. Silaturahmi ya? Silaturahmi biar teman-teman kumpul gitu Pak. Untuk mencari saudara Pak. Untuk peserta hari ini ada berapa? Waktu berjalan. Peserta hari ini sekitar 160. Waktu petang. Dari mana saja? Dari Probolinggo dan Jember, Lumajang. Untuk hadiahnya apa, Mas? Untuk hadiahnya hari ini juara 1 bekas, juara 2 kambing, juara 3 kambing. Kerennya lagi, pemenang karapan kambing ini mendapat piala penghargaan dan 1 unit kulkas untuk juara 1. Sementara hadiah kambing untuk juara 2 dan juga 3 bestie.